Mari jumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Rakan MJ 12, saya akan baca satu lagi kisah kiriman email yang terakhir sebelum saya tutup tirai. Di sini kiriman daripada seorang pendengar bernama Fatin berkongsi satu perkara yang menakutkan berlaku dalam rumah dan yang hairan hanya beliau seorang yang mengalami perbuatan yang menyeramkan ini. Fatin kata, saya Kisi berusia 22 tahun. Dan cerita yang ingin saya ketengahkan, kata Fatin, tentang nenek saya yang masih tinggal dengan saya. Kiriman email ini dikirimkan pada saya agak lama. Okey. Kiriman email ini saya terima ni pada bulan Jun yang lalu, ya. Jadi lebih kurang sekarang dah masuk bulan Ogos . Jadi sekian lama baru dapat saya ketengahkan. Jadi Fatin kata ini kisah berlaku bulan Jun yang lalu. Jadi dalam kisah ini Fatin menceritakan nenek tinggal bersama dengan beliau dalam rumah. Dan Fatin mengatakan beliau sedang menunggu untuk kerja lah. Jadi sementara itu beliau duduk rumah dan kena jaga nenek. Jadi bila dah dapat kerja, ibu akan dapatkan seorang pembantu rumah untuk menjaga nenek. Tapi Kisi, ibu saya adalah seorang ibu tunggal, berpisah dengan bapa saya dah lama sejak kami usia masih kecil lagi. Saya juga ada seorang abang yang dah berumah tangga dan berpindah ke rumahnya tinggal dengan kakak ipar lah. Jadi dalam rumah tu nenek saya dengan ibu saya. Bila ibu bekerja, kadang-kadang mengikut shift, petang, malam, pagi dan sebagainya. Jadi saya kan tinggal dengan nenek saya berdua. Nenek saya ni pula seorang yang dah nyanyuk. Kisi pernah ibu saya bertugas malam. Kali pertama saya kena, apabila terkena gangguan. Sebelum itu, katanya Fatin, beberapa kali saya pernah nampak nenek saya. Dikatakan nenek saya ni tak boleh bergerak. Nak buat apa, kena angkat dia, pegang. Dia boleh berjalan tapi kena pegang. Pegang tangan, perlahan-lahan dia akan bergerak. Masuk tandas, kita harus uruskan. Dia keluar tandas, nak makan, semua harus diuruskan. Tapi beberapa kali saya pernah nampak Kisi, nenek yang tak kuat, yang dah nyanyuk, duduk depan tingkap. Kisi, tingkap biliknya betul-betul tepi katil tidur. Dia duduk bersila, dia pandang tingkap. Kemudian dia berbual dengan seseorang. Dia akan cakap lah, cantik kau . Kenapa . Kau jangan tengok aku macam ni lah. Ini dialog yang dikirimkan oleh Fatin, saya bacakan. Jadi Kisi cuba, Kisi rasakan situasi saya. Selepas saya tidur, sekitar satu lebih pagi, saya kalau seorang diri takkan berani dengan MJ12. Bila ibu saya ada di rumah, akan saya tidur sebilik dengan ibu, saya akan dengar bersama-sama dengan ibu. Jadi waktu itu satu lebih pagi, Kisi, nenek saya menyangkung atas katil. Saya pada mulanya tak perasan. Hanya selepas saya rasa panas sebab kipas dalam bilik ditutup, saya buka mata sampai saya terpekik, Kisi. Bayangkanlah saya nampak nenek saya sedang menyangkung ujung katil. Saya terperanjat. Nek, buat apa nenek? Hei, Fatin. Fatin. Sini, nenek saya cakap. Kau ni hari-hari tidur seorang. Fatin, tengok sebelah kau, Fatin. Nenek ketawa. Kisi saya menjeling sebelah saya, tak ada orang. Fatin, aku suruh dia masuk, temankan kau. Nenek saya turun katil keluar. Kisi dia berjalan, Kisi, tanpa saya pegang.
Ya Allah, meremang bulu rumah saya. Depan pintu Nenek Toleh. Fatin, tengok sebelah kau. Aku suruh dia masuk. Kata Nenek saya dengan nada yang menakutkan. Saya beritahu ibu, saya pernah nampak Nenek berjalan seorang diri waktu malam. Ibu saya tak percaya, Kisi. Nenek kau dah nyanyuk. Bukan kau yang nyanyuk, kata ibu saya sampai hati, Kisi. Sekarang ini saya takut. Jadi setiap malam bila ibu saya bertugas shift malam, saya akan telefon kawan saya yang tinggal di blok yang sama untuk bermalam dengan saya. Nasib baiklah ada seorang kawan yang tinggal blok sama, rumah tak jauh. Jadi dia kena atas. Kawan saya pun takut. Kadang-kadang dengar Nenek menyanyi, Kisi, dalam biliknya, sedangkan kami berdua dalam bilik seorang diri sedang tidur. Saya nak rakamkan, nak tunjukkan pada ibu saya tentang sebenarnya apa yang menghantui saya. Tapi kawan saya nasihatkan saya supaya jangan berbuat demikian. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Kenapa pula kawan awak nak membantah, eh? Awak rekod aja tunjuk mak, eh? Tak salah tunjuk, eh? Kalau mungkin kena ganggu macam tu, cubalah. Tapi seram juga, eh? Nenek malam-malam, nenek tak boleh bangun. Tiba-tiba atas katil dia cakap macam tu. Aku bawa masuk kawan aku tidur kat sebelah kau, eh, Fatin? Terima kasih. Jumpa anda di hari Ahad ini. Saya bertugas 10 pagi. Dan kalau tidak, jumpa hari Isnin.